Apakah hukum bila seorang laki-laki wanita yang sudah muhrim, yang bukan muhrim keluar bersama hanya sebagai kawan, namun masing-masing punya perasaan cinta antara satu sama lain tetapi tidak diluahkan? Dia dua orang ni masing-masing mencintai tapi tidak meluahi. Batu kalau kita nak pada seseorang, jangan diam, kita kabur. Seorang laki-laki mengadu pada Rasulullah, dia nak pada seorang perempuan. Nabi kata, dia pergi kabur ke dia? Pergi kabur ke Nabi. Dia kata, binat tu, Nabi nak tahu hukum, tak ada salah. Faham? Kita boleh minat seorang wanita dengan syarat jangan minat bini orang, tak boleh. Faham? Haa, tak bini orang tak apa. Nah, boleh, tapi jangan diam. Nah, nanti orang lain pergi masuk dulu. Nah, dia minat perempuan tu. Nah, minat tapi tak buka bori, biar lu tak buka bori. Aku memang nak, aku memang nak. Katanya Tok Bila. Nah, lalas setelah setahun dia pun baru pergi kabur. Nah, saya nak kabur ni, saya nak minta anak makcik. Terlambat dah semalam tu imam minta dah. Dah. Masjid sama pula tu. Nah. Itulah. Nah. Jadi kalau kita keluar bersama bukan mahram, bukan kata tak boleh, benda tu juang. Lagu mana keadaan duduk? Kenderaannya macam mana? Nah, kalau keluar sama dia rumah dia, kita rumah kita, keluar sama kak, tak apa. Kita minat dengan rumah sebelah kita. Bang. Ni, awek sebelah rumah kita, kita memang minat ke dia. Kita pun ajak keluar sama. Gimana? Padang kota. Bang. Tapi tak pegang tangan pun, hanya semua sama. Nampak? Timing keluar sama dari rumah sebelah. Okey, ready? Dia tanya. Okey, ready. Okey, keluar. Keluar. Haram tak? Tak haram. Dia naik teksi dia, kita teksi dia. Kita, sama. Siapa pada kota kot, tapi dia duduk di atas meriang. Kita bawah meriang. Tak apa gitu. Tapi tak lah jadi gitu. Biasa keluar sama kot. Maknanya, duduk sama, pegang tangan gitu begini. Leh, jawabnya, memang benda-benda ni payah dah kita nak kontrol. Leh, kahwinlah cepat-cepat. Kahwin cepat-cepat. Leh, memang dia nak kahwin pun. Maka penghalang bagi kahwin sebenarnya, ibu bapa sekarang. Banyak sangat yang merosakkan anak sendiri, ibu bapa. 4 tahun buat degree, bercinta dengan seorang perempuan di universiti yang sama, dah kenal hati budi, bila balik minta tak bagi. Bodoh ke cerdik ibu bapa? Bodoh orang panggil. Biarlah dia kahwin, 4 tahun dah dia kenal. Benda yang kurang bagi tahu ah. Akhirnya jadi rosak anak-anak. Orang nak bagi mudah. Nak bagi mudah. Ibu apa? Tak setujulah begitu begini. Mak, jahat sekali mak. Satu bid'ah akhir zaman. Mak campur tangan dalam memberi izin perkahwinan anak. Ini adalah ajaran sesat. Sebab dalam semua kitab-kitab hadis dan kitab fiqh dalam bab perkahwinan, kalau ada sebut nama mak dalam bab perwalian, semua batal nikah. Faham? Kahwin bila ni? Kahwin kemarin lah. Hang bapa tak main. Wali siapa wali? Wali tu Tok Ki aku. Tok Ki hang mati dah. Tak Tok Ki belah mak. Tak sah. Faham? Bapa tak sah? Pasal ada perkataan mak dalam wali. Faham tak? Kahwin dah, pak saudara belah mak. Sah tak? Tak sah. Tak sah bukan sebab pak saudara. Sebab turun kot mak. Nampak lagi? Islam nak ajar kita, kalau mari kot mak, batal nikah. Mari kot mak, kena nikah semula. Tiba-tiba kita beri mak kuasa paling tinggi dalam menentukan nikah anak-anak. Tolak kita. Cerita sudah jeng. Sudah terbalik pekerjaan kita. Allah dan Rasul tidak intirah dah. Nak? Sebut adik-beradik belah mak, tak usah nikah. Toki belah mak, tak usah nikah jadi wali. Faham? Adik-beradik mak tu le pak lain, sah nak nikah jadi wali? Adik-beradik mak tu le pak lain, dah pasal turun kok mak. Nampak? Ni ayah bagi nikah, mak tak bagi, tak boleh nikah. Ayah lah weh tanya. Lagu mana ni abang Mat duk tanya ni? Bila nak jadi nikah ni? Cik tak sabar ni nak tunggu. Anak dara tanya ayah.
Ayah suka ni Abang Mat Hang tu, ayah tak nak kisah apa. Dia pun laku sekarang ni, duk jual ayak nyok je laku. Tapi Mak Hang tu, Mak Hang tak bagi. Ayah tanyalah Mak. Ayah tak berani tanya. Baru dua malam lepas dia karate ayah. Inilah kurapat yang banyak merosakkan. Nampak? Perkahwinan dalam Islam sekarang. Pak Nabi kata akal kurang, agama kurang. Nak? Di Mak ni dia bagian dapur. Bang, dia kapten bagian dapur. Banyak mana nak guna minyak, banyak mana nak guna nyok, banyak mana nak beli beras. Bang, lengkuah banyak mana. Dia kapten. Ni dok habis kereta kapal bahan di Mak. Tenggelam lah kapal.